Ini harus dibahas juga. Ini kita akan membahas ini. Saya mau ada pertanyaan buat Deddy Corbuzier. Ha, itu ini pertanyaan kita sama ya. Ya. Ini kan bukunya tentang OCD 2.0 gitu ya. Ini pertanyaan saya, kenapa di sini banyak sekali foto-foto termasuk ada foto yang berdiri begini. Apa sih, Mbak? Ini foto apa sebetulnya ini? Oh my God. Ini majalah apa? Kalau Anda ingin melihat lebih dekat, paha saya silakan melihat. Jadi itu adalah foto pahanya Mas Deddy. Kenapa Anda begitu? Bukan itu yang kita perhatikan. Itu udah selesai. Gue ngeri ya ngomongnya Mas itu. Gue gak berani ngomong ya. Ini acara gak bener loh. Kita mau perhatikan tulisannya. Ya kan? Oh iya benar-benar. Ya, pahanya di sini kayak. Bukannya, bukannya. Pahanya tuh kayak jadi ngomong gitu. Dong, Gin. Gin, coba saya enggak olah mau komen apa. Nah, mau ngomong apa-apa. Aku enggak mau apa-apa. Anda begitu narsis ya? Heeh, heeh. Nyari duitnya gitu. Oh, gitu. Kasihan, kasihan. Nah, ini foto berapa lama, Pak? Bapak harus membuka-buka. Aura. Ada berapa aura foto dalam buku ini coba apa? Saya tanya. Saya sih ngirim ke penerbitnya 347, dipakai cuma 50, brengsek kan kurang aja. Terus saya maunya semuanya foto saya padahal enggak ada tulisan. 300 berapa-berapa itu telanjang-telanjang semua fotonya. Ini sebenarnya doang. Ini buku, ini enggak ngebahas buku. Ini kategorinya apa? Bimbingan orang tua atau semua umur atau dewasa? Wah, report SPM. Oh, ini ada pamer mobil juga. Oh. Kamu kalah kayak Roro Fitria. Ya ampun. Itu apa Ferrari merah ya? Emang ya, emang sih. Sekarang juga ada kok yang sewa jam-jaman. Ini punya sendiri apa sewa ngaku? Saya yang nyewain itu. Tapi lewat gang kecil terus mampet gak? Enggak. Kalau mampet juga gue gak expose kok. Udah. Iya, oke. Ini acara inspiratif. Tapi di antara semua buku. Ya Tuhan, dia ngomong. Di antara buku ini semua yang sangat menyentuh hati dan jiwa saya adalah foto ini. Foto apa sih? Apa sih? Oh ini. Sama anaknya. Kira ini. Oh iya, dua-duanya ya. Tapi kenapa ya bapaknya tetap begitu? Itu loh, anaknya padahal biasa aja pakai baju. Bangga bapaknya banget narsis, kayak. Udah cukup. Udah, itu so sweet. Tapi gini, ini yang mau ditanya nih serius nih. Okay. Setelah Anda kan terkenal, kita semua lah yang ada di sini ya. Dikenal oleh, supaya gue juga dianggap terkenal. Kita semua tunggu di sini. Gong, depannya doang, baik. Tunggu gongnya. Bener. Kita di sini kan sudah menjadi public figure. Gue mau nanya sama John Martin dulu. Kenapa harus gue dulu? Iya. Lu pernah tidak berterima kasih pada ayah? Berterima kasih pada ayah? Iya. Atau bilang I love you atau bilang sayang pada ayah. Karena jujur, pada saat bokap gue meninggal, gue belum pernah bilang gue sayang. Kok jadi sedih-sedihan gini sih? Bokap gue meninggal udah lama juga sih, Mas. Jadi pernah gua, tidak? Karena masih kecil, jadi belum pernah. Ibu? Ibu ya udah nggak ada juga. Tapi ya sering lah kalau saying I love you gitu sering. Lumayan. Pernah nggak ya? Lumayan, iya. Pernah sama ibu? Serem deh. Ini kenapa sih? Enggak apa-apa. Ayah udah meninggal. Iya. Ibu? Mama juga. Sudah meninggal. Udah. Pernah bilang sayang sama ayah ibu? Kalau papa saya nggak ingat karena waktu pas nggak adanya itu saya masih kelas 4 SD. Terus kalau mama like 3 years ago itu karena sempat sakit agak lama like 2 tahunan gitu jadi ya masih banyak kesempatan lah buat saya mengekspresikan sayang saya sama mama waktu itu. Gitu. Apa yang belum lu capai buat ibu? Gue males nih. Sebentar, gue gak boleh pegang ini ya. Gak dapet gue moodnya. Aduh, Mas, pertanyaannya boleh yang lain gak? Selain itu. Ya, gue punya cerita lucu tuh. Gue punya waktu nyokap gue ulang tahun ya. Ini beneran. Gue bawa ke sebuah toko tas. Mahal gitu. Terus gue suruh dia pilih apa aja gitu ya. Wah, dia seneng banget itu. Begitu dia beli, dia taruh ke kasir, dan dia tahu itu harganya, sama nyokap gue ditinggal di kasir. Dia gak mau ambil. Karena dia gak mau menghabiskan uang anaknya buat barang seperti itu. Padahal, kalau kita ngeliat
banyak orang yang pingin banget kan tas-tas seperti ini. Wah. Buku ini nggak ngebahas buku. Ini kategorinya apa? Bimbingan orang tua atau semua umur atau dewasa? Wah, report SPM. Oh, ini ada pamer mobil juga. Oh, kamu kalah kayak Roro Fitria. Ya ampun. Itu apa, Ferrari merah ya? Emang ya, emang sih. Sekarang juga ada kok yang sewa jam-jaman. Ini punya sendiri apa sewa ngaku? Saya yang nyewain itu. Tapi lewat gang kecil terus ngampet gak? Enggak. Kalau mampet juga gue gak expose kok. Udah. Iya deh. Ini acara inspiratif. Tapi di antara semua buku. Ya Tuhan, dia ngomong. Di antara buku ini semua yang sangat menyentuh hati dan jiwa saya adalah foto ini. Foto apa sih? Apa sih? Oh ini. Sama anaknya. Oh iya, dua-duanya ya. Tapi kenapa ya bapaknya tetap begitu? Itu loh, anaknya padahal biasa aja pakai baju. Bangga bapaknya banget narsis, kayak. Udah cukup. Udah, ya, itu so sweet. Tapi gini, ini yang mau ditanya nih serius nih. Okay. Setelah Anda kan terkenal, kita semua lah yang ada di sini ya. Ya dikenal oleh, supaya gue juga dianggap terkenal. Kita semua tunggu di sini. Gong, depannya doang, baik. Tunggu gong ya. Kita di sini kan sudah menjadi public figure. Gue mau nanya sama John Martin dulu. Kenapa harus gue dulu? Maksudnya? Iya. Lu pernah tidak berterima kasih pada ayah? Berterima kasih pada ayah? Iya. Uh-uh. Atau bilang I love you atau bilang sayang pada ayah. Karena jujur. And buat Deddy Corbuzier. Itu pertanyaan kita sama ya. Iya. Ini kan bukunya tentang OCD 2.0 gitu ya. Ini pertanyaan saya, kenapa di sini banyak sekali foto-foto termasuk ada foto yang berdiri. Apa sih mbak? Ini foto apa sebetulnya ini? Oh my God. Ini majalah apa? Kalau Anda ingin melihat lebih dekat, paha saya silakan melibungi. Jadi itu adalah foto pahanya Mas Deddy. Kenapa Anda begitu? Bukan itu yang kita perhatikan. Itu udah selesai. Gue ngeri ya ngomongnya Mas Ari. Gue gak berani ngomong ya. Ya cara gak bener loh. Kita mau perhatikan tulisannya. Ya kan? Oh iya benar. Pahanya di sini kayak. Bukannya. Pahanya tuh kayak jadi ngomong tanya dong Gin. Gin, coba saya enggak olah mau komen apa. Nah, enggak ngomong apa-apa. Aku enggak ngomong apa-apa. Anda begitu narsis ya? Heeh. Itu nyari duitnya gitu. Oh gitu. Kasihan. Nah, ini foto berapa lama, Pak? Bapak harus membuka-buka. Aura. Ada berapa aura foto dalam buku ini coba apa? Saya tanya. Saya sih ngirim ke penerbitnya 347, dipakai cuma 50, brengsek kan kurang aja. Terus? Saya maunya semuanya foto saya padahal gak ada tulisan. 300 berapa-berapa itu telanjang-telanjang semua fotonya. Ini sebenarnya doang. Ini gak ngebahas buku. Ini kategorinya apa? Bimbingan orang tua atau semua umur atau dewasa?